Ibu ajar aku, perempuan mesti berdiri sendiri. Ibu beri aku punya cita-cita kehidupan yang indah. Mereka cari jaga anak untuk keluarga. Ada 3 anak laki-laki, 1 perempuan, dan 1 bayi, Yance. Aku dipanggil Babu. Aku tidak kenal kata itu. Ba dari kata mba dan bu dari kata ibu. Babu. Sekarang mulailah hidupku yang baru. Banyak kesan baru. Hampir enggak dapat aku camkan. Banyak sekali yang kulihat, aku dengar, aku cium. Kami pulang. Semuanya kurasakan tidak asing, tapi juga baru. Malam hari, aku mimpi Yance diculik kuntilanak. Hantu jahat yang suka culik anak. Mereka gak dapat aku lindungi. Kami punya cita-cita masa depan kami dan impian Indonesia merdeka. Aku rasa bisa jadi bagian dari sesuatu yang hebat.